Masa pertemuan semesteral petani dari 23 desa sekabupaten ini atas nama Camat Kota Baru, saya membuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Jawa dan segala macam, dan bagaimana Ami Muselaki mereka mempertahankan budaya tentang pangan. Ngalai wa cerita pakai bahasa Lio Sici kami sampai ke Renanya. Jadi tanamnya kapohor kansok kapohor terus selama 3 hari kapohor. Nah tanah tinggal proses itu. Jadi sebelumnya itu haju api utara di Sabeke kena pire itu 1 minggu. Jadi kaju desa maupun kaju api apa di Sabeke siap sabe itu diwalah pire ini kan sampai dengan hari Rabu. Jadi hari Rabu ngalah tuh hari mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masing-masing itu 20 meter, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Yang kedua, kesepakatan kalau sudah kalah baru untuk kebun pribadi, tetapi kami orang muda buat kelompok, kami bentuk kelompok itu Karang Taruna. Sekalian di situ MK yang masuk. Jadi di saat itu harus mestinya pengembangan pangan. Salah satunya Cuek ini adalah toko penggebrak untuk anak-anak muda. Bagaimana dia harus punya kebun, bagaimana dia harus memikirkan pangan, kebun pangan. Dan dia saat ini Cuek tinggal di mana? Di NT atau di Rujeje. Saya pikir cukup ya. Terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan untuk Cuek. Terima kasih banyak kepada Yayasan Tanah Nuwa atas bimbingan dan dukungan kerjasama selama 13 tahun mendampingi Tiwu Tora dengan baik. Dengan penuh harapan kami mohon kepada Tanah Nuwa dampingi kami terus sampai ke depannya. Salam untuk Tanah Nuwa, salam untuk Kabupaten Ende, salam untuk Indonesia. Dari Tiwu Tora.
Ini hutan di Tiwesora, masuk area Tiwesora, dan hampir jenis pohonnya mirip sama, dan kita tidak tahu pohon apa. Dan kita akan mengajak masyarakat Tiwesora untuk mengidentifikasi jenis-jenis pohon yang ada di Tiwesora. Pohonnya sangat bagus, dan kita punya keyakinan bahwa pohon ini akan menyimpan air yang begitu banyak sebagai lumbung air untuk masyarakat Tiwesora dan seluruh kabupaten ini. Bagaimana di sebelum masuk kawasan danau sendiri? Yang paling pertama, masyarakat sudah mulai memanfaatkan radius 3 atau 400 meter ini sebelum masuk ke danau. Semestinya sudah mulai dari tata ruang. Yang pertama, tata ruang itu kita mulai dari kebun. Buatlah rencana kebun untuk bagaimana petani atau kelompok mulai membangun usaha dengan apa saja yang ada di sana. Berdes, apa itu dalam bentuk kesepakatan bersama untuk segera memulai desain dalam bentuk apa saja untuk apa memanfaatkan areal ini. Karena yang pertama, musa laki harus mulai mengambil bagian perannya untuk menjaga hutan di sekitar kawasan Tiwesora. Tiwesora ini luar biasa, keajaiban yang Tuhan titip di atas puncak gunung, yang mungkin saja dalam kajian kita tidak bisa kita ketahui rahasia itu yang ada di dalam di sini, ya. Thank you.